Kamu tuh jangan fitnah papa, Tas. Ya. Oh, jangan fitnah papa. Gak fitnah bagaimana? Barusan ngomong apa? Oh, teriak-teriak katanya. Jagain mama, jagain mama. Jagain mama, jagain mama. Ini yang salah tuh kamu ya. Apa kan sesuruh Mak, Tas, bawa HP-nya mama gitu. Ini kan jadi yang buyaran karena ada tamu. Sebenarnya harusnya begini. Kau bawa HP mama, ketika saya punya udah siap, kau video kasih ke mama. Gitu, pas ngasih ke mama. Tapi berhubung ada tamu, saya kan sudah baru selesai situ, baru nyalain lilin. Gitu, saya nggak sempat nyuruh kamu nyalain video, jadi saya keluar. Berkono. Iya, makanya ini HP, gua apa sih, kamu-kamu dipakai. Nah, maksudnya papa tuh begitu. Lalu malah, kamu malah mau video papa mulu loh, papa aja belum buka kuenya acan. Lalu, papa belum nongol. Videoin mama, jagain mama di sana gitu. Nah, kami jagain ya Stella. Lalu siapa di mana kapan sambil video kok? Jagain mama. Ya memang jagain. Nah kamu megang HP-nya begini ke arah papa, kirain kamu ngerekam papa. Jagain mama jangan mau. Astaga banjir pak sakit. Jangan tercintas. Saya. Ini gimana? Basah gak itu? Diam. Ini kalau ini repot. Ya kencing banjir banget. Suami dong, semami gimana sih? Kuning ya. Emang kuning, ya kencingnya kuning bener sih. Itu kencing tua itu namanya. Ampun. Oh, tambah banyak tuh banjir di atas. Lihat. Banjir sampai kuning-kuning begitu. Pak, terus mau dicopot di situ berarti? Ya enggak lah. Kenapa kan? Jadi Pak, kalau dia sudah beranjak lah, kalau dia masih di situ bagaimana dia? Pak, mukanya di pel. Kamu tuh juga ya anaknya. Kamu anaknya harus berbakti sama orang tua lah. Kencing-kencing. Coba kamu balik ke sono. Agak ayah apa banjirnya coba aja. Terus lagi lah. Coba lihat. Ayah apa banjirnya? Coba lihat ayah apa sih. Terus coba kisah terus. Sama ayah apa sih? Gara-gara tas ya nih. Lihat Owen Marsya sama anak itu aja nih. Cokoin mama. Banjir mana tas sih? Cepuk ya. Tunggu, pakai lap. Ya ampun, nanti kemana-mana. Pakai lap itu tuh, lapnya ditadangin di bawahnya. Taruh di pantatnya. Lap sini kok. Iya, lap di situ dulu, maksudnya jangan dimasukin. Nah, begitu doang. Gagal tasnya nih, ngomongin tasnya, jadi tuh najis kemana-mana kan? Tidak apa lah. Ready pel. Si tuh cepok kelihatan kan tuh puasa. Tuh. Tapi ambilin aduk tuh buat mama tas. Ambilin aduk buat mama nong. Puasa apa tuh banjir? Itu di kamar mandi. Apa lagi mama? Pasti.
berbakti sama orang tua dah. Kamu berbakti kan orang tua ni. Beri kami berbakti. Oh, sambit kau ke? Nyalu. Kenapa pak? Kenapa pak? Hah? Kenapa? Itulah. Kan dikasih anu kan habis dicuci lah masa dikasih abu. Oh. Ya tas ini dikasih anduk ya. Mau dikasih abu dikira kambing beranak. Sudah. Itu dia sudah. Ini pernya kebetulan. Ini terbelah lagi pakaian baru. Bapak tuh ngomongnya lembut. Tas kesana tas jaket mama. Ada mama tas. Aku kecil di kepala. Aduh. Mana ada baik. Masa nyamain papa juga. Kamu nih gara-garanya. Dari awal tuh kamu yang suruh surat isya kalau buat acara main lipstick-lipstickan dulu. Oh, nanti. Itu siapa? Ini. Oh, sini kau. Di mana kau? Cak. Itu cincin. Kan, kalau apa yang dalam hasilnya? Halsu. Halsu. Sini lah. Serius? Ada hadiah? Iya, Pak. Ini apa? Ini. Udah selesai, Mak. Loh, kayak tadi udah dipel. Aduh, itu kering. Gak enak orang, lagi ulang tahun malah suruh ngepel ini. Hubungi papa kalau ngepel kok. Oh, mulai anaknya harus. Anaknya betul. Anaknya tuh. Kan papa udah kasih kuenya, masa kamu kan ngepelin ini. Kan harus kasih doa, Me. Boleh, sampe. Maria. Makanya sengaja kan mama diperlambat, suruh ngeprokin es batu lah segala macam gitu. Takut-takut aja. Ma, puasannya sih kapan ma? Mau. Terus tak diri gitu. Pas lagi ngelendeli jendela. Anak-anak. Ini kosong kok gak makan tas? Kenapa? Bersihnya tas, boleh cuci. Ya, bersihnya begitu dong. Miki sih, ya Miki suntik apa? Tetanus sih. Tetanus? Virus apa sih? Virus apa? Tetanus. Itu tuh biar kalau kena besi apa tuh nggak langsung tetanus itu. Kenapa aku?